Vaksinasi massal di tempat ini Ponto. Itu juga dilakukan bagi bagi pajak. Dan apabila ada masyarakat yang menelpon yang beralamat di kampung, kami akan jemput. Seperti yang kami lakukan tadi, ada telepon dari Togo-Togo, sebenarnya masyarakat di sini Pak yang tervaksin tapi tidak memiliki kendaraan. Kami melakukan penjemputan tadi dari Togo-Togo Jadi setiap masyarakat yang ingin bayar pajak yang belum divaksin akan diarahkan untuk vaksin dulu. Betul betul Pak. Bukan diarahkan, harus vaksin. Harus vaksin dulu. Untuk hari ini sendiri, apakah kegiatan ini baru pertama kali atau sudah berlangsung berapa hari? Untuk kegiatan seperti ini pertama kali dilakukan di Samsat. Yeah. Tapi kalau di Polres pada saat pengambilan SIM sudah berapa kali saya lakukan seperti ini Pak. Masalah terutama yang pembesuk yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan membesuk keluarganya, kami lakukan juga vaksin. Untuk target vaksinnya sendiri Pak? Untuk target vaksin itu hari ini kami tidak target di sini. Semaksimal mungkin, sebanyak mungkin.